tell you something you need to know. Nothing I can say, phone to phone. I'll tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. Sekarang semua orang, siapa sih yang pelihara kambing, siapa sih yang pelihara kerbau, siapa yang pelihara burung. Dan kita, kalaupun nggak pelihara pun kita bisa lihat dan bisa pegang gitu atau kasih makan. Itu yang pertama. Habis itu, yang kedua, selain interaksi sama binatang, kita juga bisa dimanjakan gitu ya. Maksudnya dalam arti dimanjakan ini, refreshing pikiran atau dengan penglihat, dengan pemandangan yang mungkin setiap hari tidak bisa kita lihat gitu, contoh kayak dari gedungnya, arsitekturnya, dan segala macam lah. Habis itu yang ketiga, yang ketiga di sini bisa santai sih, maksudnya relax aja sih. Mungkin karena di sini tempat wisata untuk keluarga, di sini bisa relax. Habis itu yang keempat, setidaknya setelah pulang dari Asia Farm, kita bisa punya sesuatu gitu untuk kita bawa pulang. Contoh misal kayak gini, ternyata ada loh burung yang makan kuaci misalkan gitu, ya kan? Atau mungkin kan nggak semua orang tahu tuh ya, burung ada yang bisa makan kuaci. Nah, tadi saya lihat di situ kan banyak kali kok kuaci di sini. Nah, itu dia salah satunya sih. Maksudnya selain untuk tempat wisata, kita juga ingin membagikan ilmu edukasi untuk masyarakat luas. Terutama untuk anak-anak ya? Iya, benar. Tapi anak-anak kambing. Iya, iya. Ya, terutama untuk, ya sebenarnya bisa untuk semua umur sih ya. Untuk harga tiket, hari biasa dengan hari libur, apakah ada perbedaan atau tidak? Untuk harga tiket, semua
hari, mau tanggal merah, tanggal hitam, hari Sabtu Minggu atau hari biasa itu sama, harganya Rp25.000. Cuman dia cuma ada dua perbedaan aja, harga Rp25.000 sama harga gratis kalau buat anak kecil yang tinggi badannya di bawah 70 cm. Aspirasinya gitu. Oke. Jadi maksudnya untuk membuat sesuatu kan harus diawali dengan kata kenapa ya. Kenapa kenapa Asia Farm bikin kayak gini gitu. Kenapa bikin Asia Farm? Pertamanya ini dimulai dari kalau teman-teman tahu itu game High Day. Oh iya, game High Day. Game High Day yang produk dari Supercell. Dari situ awalnya. Dari situ awalnya. Orang banyak nih ya, orang main game. Sekarang orang udah selalu pegang smartphone. Ya. Sapinya pun sapi online ya, Bang. Nah, benar. Ayam pun ayam online. Ya. orang udah kenal sama yang namanya smartphone dan game High Day itu pun udah rilis udah lama dan mayoritas mungkin khususnya masyarakat Pekanbaru mungkin udah kenal sama game High Day. Ya kan? Mereka beternak online. Ya, mereka beternak online, bertani online. Lalu kenapa ini tidak kita jadikan sesuatu yang nyata? Kalau kayak sekarang kan kebanyakan kalau kayak orang teknik informatika membuat yang nyata jadi online. Nah, kalau ini Asia Farm-nya kebalikannya. Kebalikannya. Buat yang online jadi nyata. Iya, gitu. Benar sekali. Kayak orang ditanyakan lagi ngapain lagi ngasih makan kambing, rupanya kambing online. Iya. Oke, kita sudah bersama satu pengunjung Asia Farm. Nah, kita tanya-tanya aja sedikit ya. Ini pertama kali ketemu ini atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Tadi kan udah keliling-keliling nih. Jadi tempat mana yang jadi keliling? Kolam ikan. Jadi bagaimana tuh?